Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Tim SAR gabungan masih berupaya untuk mengevakuasi para korban yang masih ada di reruntuhan bangunan Hotel Club Bali, kota di Bunga Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dari data yang dihimpun, korban yang terjebak bertambah 2 orang, sehingga menjadi 5 orang. Upaya mengevakuasi para korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan Hotel Club Bali di kota Bunga Puncak, Cianjur, Jawa Barat masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Petugas berusaha untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam bangunan tersebut. Satu korban sudah ditemukan, namun tubuhnya masih terjepit tiang penyangga bangunan. Sedangkan korban yang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari data terbaru, korban yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan bertambah menjadi 5 orang. Sebelumnya korban yang terjebak di dalam bangunan diperkirakan 3 orang.